Yo, hai, apa kabar? Dan bagi yang baru, selamat datang di channelku Skull Minecraft. Hey, dasar sialan, belum apa-apa udah mau malam. Tidur, masih belum bisa. Mataharinya loh ini, woi. Antum, cepet. Udah bisa nih kayaknya. Tidur. Oke, selamat malam kawan. Hah, mau ngomong dihalangin matahari pula. Antum kalau mau terbenam tunggu. Terbenamnya jangan cepat pula. Kalau di daratan terus mana bisa maju nih. Ya udahlah, kita mining. Bentar, aku lupa sesuatu. Kayaknya aku lupa pickaxe-ku kan tipis. Untuk bikin pickaxe perlu crafting table. Crafting table-ku masih di dalam rumah. Kalau ngurus rumah terus lama-lama nggak bakal maju. Penghidupanku cuma dari ya dari binatang dan bentar. Kusimpan barang dulu. Seperti kayu birch sapling, seed dan kulit. Jangan lupa telur ayam. Oke. Nah, kalau ngurus rumah terus makananku nggak bisa tambah banyak, malah tambah sedikit. Soalnya makhluk di sini nge-spawnnya dikit banget. Ya udahlah, kita langsung aja ke tempat tambangnya. Ya, tempat tambang yang aku pilih adalah tempat di mana aku ngambil batu dan ya. Oke lah, semoga bisa dapat ya yang ku cari di situ. Dan juga rencananya dari tempat. Nah, ini yang ku maksud. Ya. Rencananya aku juga ingin buat tempat ini jadi ya seperti yang di world yang hilang gara-gara si sialan itu. Jadi ya udah, aku akan lanjutkan lagi bikin mineshaft-nya di sini. Tapi semoga ya si sialan itu nggak lupa untuk ngecadangin world inilah. Kalau sampai lupa lagi bahaya itu. Jangan lupa siapkan torch. Dan nah, daripada nanti nge-spawn monster itu nanti kita rugi. Kita mati. Kalau zombie, skeleton, jangan skeleton. Kalau zombie nggak apa-apa, tapi witch, skeleton dan creeper not jangan, karena mereka mainnya adalah meledak. Itu untuk creeper dan yang lainnya adalah main jarak jauh dan itu akan merugikanku yang rusak lagi. Ya adalah kita buat lagi aja dulu. Ya. Mereka yang bermain di jarak jauh akan membuat aku mati dengan cepat. Dan lagi-lagi aku harus buat world baru. Dan yang bertugas untuk ngecadangin world ini adalah si sialan yang ya aku di sini tugasnya hanya untuk komentari. Oke, udah. Dan ya sudahlah. Oh. Dan daripada videonya kelamaan mending kita percepat saja kawan. Thank you.
Material pertama yang ku cari adalah iron, dan karena aku sudah dapat, ya sudah, nggak usah lagi. Soalnya udah cukup untuk bikin ember dan shield. Ya, shield untuk melindungi diri, ember untuk pertanian. Oke, kita bakar lagi dulu. Taruh sini. Taruh sini, oke. Hanya perlu nunggu. Bentar. Aku harus ngeletakin crafting table juga. Daripada nanti ribet kan. Nah, crafting table taruh sini. Dan oh enggak. Oh iya iya, aku lupa. Pertanian tanpa cangkul enggak bisa bertani. Jadi cangkul. Tung. Kita pakai yang batu aja lah kawan, daripada nanti ya. Iron ini untuk armor juga perlu, walaupun hanya sedikit. Nah, tiga ini pertama kita buat ember dulu. Ember. Ting. Dan oke. Setelah itu apalagi ya? Oh iya, ngambil seednya. Walaupun hanya baru satu seed, nggak apa-apa. Karena nanti kita bisa menambahkan seednya dengan, ya, kalau dipanen kan bakal muncul seednya lebih banyak lagi. Nah, sekarang, aih, susah juga nih mau keluar. Oke, sekarang waktunya untuk bikin pertaniannya dulu, kawan. Ya, sedikit jauh. Tapi pertanian harus rapi. Aku pilih lokasinya di sini. Sekitar berapa blok ya? 5 mungkin cukup lah ya. Nah. Oke, taruh. Nah, setelah itu kita ambil lagi airnya. Oh, nggak sampai. Nah, ambil dan kita taruh lagi di hampir. Di ujung sini dan plung. Dengan begini untuk perairannya sudah beres. Kita cangkul. Kok nggak kecangkul? Cangkul. Dan sial, tanam. Sudah segini dulu. Berikutnya hanya perlu untuk bikin shieldnya saja. Mungkin airnya udah kelebur semua. Dan itu akan menjadi kabar baik. Iron, ting. Nah, kan kelebur semua. 7. Sebenarnya bisa untuk bikin leggings, tapi enggak. Kita ke shield dulu, kawan. Shield lebih inti dibanding leggings. Kayu. Oke. Cuma 3 pula. Kurang ini. Tapi sepertinya aku masih bisa bikin kayu lagi. Oke. Nah, sudah. Lalu shield. Dan oke. Setelah itu kita pakai. Nah, dengan begini aku kan sudah aman. Ya, mungkin sekian dulu videoku kali ini. Jika kalian suka, silakan like. Jika kalian tidak ingin ketinggalan notifikasi, silakan subscribe. Aku Skal, pamit undur diri. Goodbye.